Your greatest asset in the world is your mindset. A negative mind will never give you a positive life. What consumes your mind controls your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua, selalu dilancarkan. Ngeri ya setelah nonton video sebelumnya barusan. Merinding teman-teman. Oke, langsung to the point aja. Yang pertama ini tentang konfigurasi lookup setting ya. Jadi teman-teman ada konfigurasi baru, silahkan di menu minor checklist ya. Silahkan diatur lagi ya, di apa namanya, mau berapa lookupnya. Nah seperti ini teman-teman, ada presentasi penguncian berapa persen. Kemudian apa namanya, durasi penguncinya mau berapa lama. Ini contoh saja ya, contoh saja. Kalau misalkan teman-teman ngambil 50, 6 bulan simpan, atau 90% 1 tahun simpan dan lain sebagainya ya, teman-teman udah ngerti ya. Jadi silakan di lock up sendiri, nanti kalau sudah di lock up maka akan setelah ada notif ke apa, notif berhasil seperti ini selesai sudah ya, tinggal keluar lagi aplikasinya. Oke, kita lanjutkan informasi dari abang kita, moderator Bang Koji ya. Akankah Peter daftar di bursa, katanya gitu ya. Itu tergantung pada keputusan pertukaran itu sendiri. Tetapi saat ini merupakan tahap jaringan tertutup, masih engrossed mainnet ya. Dan pertukaran eksternal apapun tidak dapat dihubungkan secara langsung ya, karena firewallnya belum dilepas. Jadi telah menjadi fakta bahwa jaringan Pi sekarang bekerja keras untuk membangun ekologi dan menetapkan jalur masa depan yang baik. Hanya saja banyak orang yang tidak mengetahui maksud sebenarnya dari Pi, ya itu banyak banget. Jadi makanya banyak asumsi-asumsi, banyak disalah mengertikan tentang proyek ini. Akhirnya banyak juga para pemain kripto juga menyamaratakan dengan proyek lain, disamain lah artinya begitu. Nggak mungkin begini karena yang dulu juga begini, begini, begini dan lain sebagainya. Ya itu artinya tidak memahami secara menyeluruh ya. Ada perbedaan yang sebetulnya sangat signifikan perbedaannya ketika memang kita terus menggali dan memahami visi misi dan tujuan daripada Pi Network ini ya. Sehingga kebanyakan orang lalai, katanya lalai itu artinya mungkin ya tidak sesuai lah pandangannya, cara memahaminya ya. Di dunia internet saat ini orang terlalu memperhatikan harga yang membuat mereka senang ya. Jadi misalkan ada harga sekian, langsung sekian-sekian itu karena apa namanya ya, kita tidak munafik, semua orang pasti ingin memiliki apa namanya, sebuah aset yang bernilai tinggi, itu udah pasti ya. Tetapi kan artinya tidak serta-merta hanya berkutat di masalah urusan harga dan value saja ya, dan mereka tidak memperhatikan seluruh rangkaian tata letak di balik harga. Nah artinya ini konstruksi daripada pembangunan Pi Network ini yang males orang memahami.
nggak mau mengikuti, mempelajari, ya memperdalam. Nah ini akhirnya salah asumsi, banyak yang memprediksinya ngawur gitu. Untungnya katanya kami bertemu dengan seorang yang sangat baik, Picor Team, artinya seseorang ini adalah satu orang dari bagian daripada Core Team mungkin ya. Sekelompok orang ini sedang membangun rantai super publik, artinya Core Team semua mungkin ya, untuk semua orang di belakang layar. Mereka menggunakan masa muda dan waktu mereka untuk mempraktikkan pekerjaan hebat ini. Artinya memang proyek ini kan jelas ya. Jadi foundernya sendiri, Dr. Nicholas ini sendiri sampai mengatakan seperti ini. Saya masih terngiang di otak saya, masih teringat jelas perkataannya bahwa kami ya akan berusaha. Nah, di sini kan kata-katanya berusaha, bukan memastikan, tidak ada kata kepastian yang beliau berikan. Kami hanya ingin berusaha gitu loh. Berusaha akan berusaha memberikan sesuatu hal yang besar yang akan kami buka, katanya begitu ya, yang belum pernah ada dalam sejarah manusia sebelumnya. Nah ini bentuknya seperti apa dan bagaimana, mungkin sebagian kita sudah bisa membaca ya. Nah teman-teman yang bisa melihat daripada atau mengikuti pergerakan proyek ini bisa melihat persiapan daripada ragamnya platform aplikasi yang ada ya. Kemudian landasan-landasan proyek ini, infrastrukturnya yang dipahami step by stepnya, kalau mengikuti pasti akan ada keterkaitan satu sama lain, sehingga pemahamannya tidak menyimpang lah artinya ya. Jadi relevansinya dapat dari awal, mengikuti perkembangannya, tujuannya, apa yang disampaikan Core Team kita pahami dengan seksama seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian P Clubhouse di sini mengatakan, perhatian pengguna jaringan P, katanya jika Anda mencurigai akun Anda telah diretas ya, segera laporkan penggunaan tautan di bawah ini. Tim inti mungkin tidak membalas, tetapi informasi Anda akan disimpan untuk mencegah penipuan di masa mendatang. Tetap aman dan terlindungi. Artinya di sini bukan diretas secara secara sistem blockchain-nya PIN-nya itu bukan. Rata-rata yang saya pahami adalah peretasan yang ada ini adalah dari kelemahan tingkat keamanan device handphone masing-masing dan kecerobohan pengguna. Sebetulnya rata-rata kejadian seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk blockchain PIN network ini jauh sangat betul-betul sulit untuk dipercaya ketika memang bisa diretas. Karena kenapa? Karena mungkin kata ketidakmungkinan itu bisa saja ya, bisa saja kita utarakan. Karena kenapa? Karena saking kuatnya power daripada kekuatan blockchain PIN network ini tidak bisa diretas ya. Gitu. Nah, kalau misalkan memang ada teman-teman akunnya bermasalah segala macam, kalau saya sih melihat satu, mungkin pengguna ceroboh ya, ceroboh daripada perasenya, passwordnya dan sebagainya, asal share, asal isi, asal klik. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi, device yang dipegang inilah yang terkena gitu loh. Kalau yang saya pahami seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut informasi dari Stellar nih teman-teman. Nah, saya menemukan ini karena kenapa? Karena lagi-lagi protokol yang PNetwork gunakan ini adalah menyangkut juga protokolnya Stellar ya. Jadi, Bang, itu Stellar berarti menentukan harga. Nah, ini juga salah memahami. Artinya di sini Stellar itu adalah sebuah protokol keamanan ya. Nah, di sini saya informasikan bahwa Stellar juga mendapatkan sebuah kemenangan. Stellar Aid Assist ya, diakui untuk kategori inovasi terbaik dalam mata uang digital di penghargaan Digital Currency Conference 2023. Wow, Ria luar biasa ya. Pemenang loh, terbaik berarti untuk protokolnya. Ya, artinya protokol transaksi daripada di dunia blockchain ya, karena memang Stellar ini kan bergerak di dunia blockchain ya. Oke, kemudian masih dari Stellar juga, temui kami di Currency Research ya, Digital Currency Conference 2023, untuk mempelajari bagaimana Anda dapat menandai nilai dunia nyata di jaringan yang dibangun untuk penerbitan aset. Nah, ini juga merujuk kepada persamaan visi misi daripada PIN network, untuk mempelajari bagaimana Anda dapat menandai katanya nilai dunia nyata. Jadi dari dunia nyata di jaringan yang dibangun untuk penerbitan aset, yang diterbitkan dalam sebuah aset, tetapi itu adalah nilai nyata. Gitulah, dari dunia nyata apa ya. Kalau untuk PIN network sendiri kan kita tahu nyata itu artinya di sini yang jadi landasannya adalah
barang dan jasa ya, luar biasa. Bagaimana ini dijadikan sebuah komoditas global ya, komoditas global yang dijadikan di komoditas digital melalui Pay Network ini, luar biasa, ngeri ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk Web3. Dari Web3 informasi, sekarang Bitcoin telah menjadi mitos katanya yang tidak dapat kita jangkau ya, karena memang saking mahal ya biaya untuk kita menambang daripada Bitcoin ini. Pay Network lahir entah dari mana ya, ini pribahasa saja, entah dari mana awalnya, lebih universal dan lebih cocok untuk orang awam katanya. Itu membawa teknologi maksudnya ya di sini ya, teknologi dan pembayaran, dan berhasil menebus cacat Bitcoin dan ETH dan cryptocurrency lain. Ya memang yang kita tahu Bitcoin itu ada kelemahannya sendiri, ada kekurangannya sendiri, ETH juga ada ya. Artinya kalau ETH akan fokus smart contract, kalau Bitcoin ya memang dia proof of work ya, bukan proof of stake ya gitu. Nah, jadi Nicholas pernah bilang bahwa Bitcoin ini artinya punya visi misi yang memang bagus di awal ya, karena banyak sebagian orang yang mempercayai bahwa Dr. Nicholas ini adalah salah satu atau bagian daripada pembuatan Bitcoin itu sendiri dulu ya. Tapi ya untuk real daripada fakta datanya, banyak yang belum dapat juga, yang tidak dapat juga betul atau tidak ya, kita tidak tahu ya. Tetapi pada prinsipnya seperti yang kita tahu, Bitcoin ini sebenarnya betul-betul di awal harusnya memang seperti ini gitu loh ya, dibuatnya Bitcoin itu harusnya seperti ini. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan barang dan jasa, selain daripada sektor keuangan ya, sektor keuangan global, tetapi juga targetnya adalah untuk digunakan sebagai mata uang ya, jadi untuk pembelian barang dan jasa. Nah, namun ternyata ada beberapa hal yang mungkin di perjalanan tidak sampai ke sana ya, kesempurnaan daripada proyek itu. Tidak dikatakan gagal juga, karena sampai saat ini akhirnya Bitcoin tetap kan jalan ya, memiliki value yang lumayan tinggi. Nah, tetapi untuk kesempurnaan itu sendiri memang tidak didapatkan, artinya tidak seluruhnya ya gitu, tidak seluruhnya mencakup daripada komoditas global. Nah, dengan hadirnya Pay Network inilah akhirnya apa, menjangkau daripada orang-orang awam juga gitu loh, orang-orang biasa, terlebih orang-orang yang memang juga notabene dasarnya memang nggak ngerti kripto, tetapi dengan adanya Pay Network semua jadi paham, semua jadi ngerti, belajar step by step. Ini yang luar biasa ya, yang tadinya Bitcoin pun berharap seperti itu, mengharapkan seperti itu, baik itu projectnya, manfaatnya ya, kemudian skalabilitasnya, prioritasnya dan sebagainya semua. Nah, namun akhirnya Nicholas pernah mengatakan bahwa kita coba selesaikan ya, selesaikan apa yang direncanakan oleh Bitcoin dulu, pernah mengatakan. Informasi selanjutnya ini, according to above katanya, menurut tabel yang disebutkan di atas, ini tabel yang diambil dari websitenya ya, websitenya Pay Network. Saat ini kami berada di pre-mined mining reward, yaitu 20 miliar P perkiraan ya. Menurut tabel kedua, kami menambang hingga 18,9 miliar. Menurut informasi, kami berada di dekat mainnet terbuka katanya gitu. Mainnet terbuka, baca juga kertas putih. Oke, kita lihat. Nah, ini di white paper-nya ya. Ini community allocation. Nah, ini ada pre-mined mining reward 20 miliar, kemudian mined mining reward-nya 45 miliar. Jadi kita udah mendekati katanya gitu, teman-teman ya. Karena di sini adalah approx-nya itu adalah 20 miliar P. Sementara kita saat ini ada di posisi 18,99 miliar. Jadi kita posisinya sudah pre-mined. Ya, artinya sudah mendekati masa akan membuka mined. Ya, semoga disegerakan teman-teman, amin. Oke, kita lanjut. Ini informasi selanjutnya, ada social chain INC. Yang kita tahu adalah untuk social chain INC, company name, nama perusahaan ini adalah yang didaftarkan oleh Cheng Diaofan di USA sana ya, California. Jadi ini sudah terdaftar atas nama Cheng Diaofan. Sementara ini ada sertifikasi lagi teman-teman. Nah, ini ada sertifikasi dari Brighter.com. Ini adalah untuk keamanan lintas batas ya, Eropa dan Inggris. Nah, di sini kita lihat, ini ada beberapa sertifikasi yang diberikan atas nama perusahaan socialchain.inc ya. Nah, ini saya coba masuk ke Brighter.com-nya.
Untuk reservasi katanya, nah ini kita coba pengen tahu ya, apa sih yang di ya, yang diberikan sertifikasi ini, perusahaan apa ya? Yang dibilang ini adalah alamat pemalidasi ya, pemvalidasinya adalah fighter.com. Apa itu fighter.com? Kita coba cek. Untuk representasi privacy ya dan perangkat lunak yang lebih cerah, Freewriter menawarkan alat perlindungan data luar biasa yang didukung oleh layanan representasi khusus untuk membuat kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data menjadi mudah dan efisien. Wow, ini luar biasa ya, ini lintas batas loh. Ini dipercaya oleh ratusan organisasi di 49 negara dari bisnis kecil hingga besar. Ngeri ya. Representasi privasi, kami memberikan solusi terdepan di pasar untuk perwakilan di bawah undang-undang privasi di seluruh dunia. Memungkinkan perusahaan Anda menjangkau pasar baru sesuai dengan undang-undang perlindungan data setempat. Ya, kembangkan bisnis Anda, lindungi oleh Predator, katanya ya, Predator apa ini. Solusi privacy, ya, kami mengembangkan layanan hukum dan dapat diskalakan dengan memanfaatkan pengalaman yang kami peroleh sebagai pengacara, petugas perlindungan data eksternal, dan perwakilan privacy. Tim multidisiplin kami menyatukan banyak keahlian hukum dan teknologi untuk memberikan solusi teknologi canggih untuk kebutuhan kepatuhan privacy Anda. Jadi artinya di sini karena memang sudah memberikan legalisasi atau sertifikasi atas nama socialchain.inc yang di mana socialchain.inc ini adalah terdaftar di California di kepemerintahan US ini adalah atas nama Cheng Diaofan. Sementara ini mendapatkan sertifikasi untuk Inggris dan Eropa, Uni Emirat juga ya, UA di sana, luar biasa. Wow, mudah-mudahan dilancarkan semua. Agar apa? Agar semakin betul-betul ini langkah-langkah besar sudah merespon ya. Artinya regulator-regulator global ini sudah merespon dengan kehadiran Pi Network, luar biasa, ngeri. Kita lanjut teman-teman, ini yang terakhir ya. Dari Murad Kaibas, ini dia mengatakan Sugar menganggap proyek tersebut berhasil meskipun Pi saat ini tidak ada di mainnet. Apa yang kamu pikirkan? Beritahu kami di kolom komentar. Nah, jadi artinya Sugar ini kan salah satu petinggi dari IMF, teman-teman ya. Nah, dia mengatakan menganggap proyek tersebut berhasil. Maksudnya proyek tersebut itu adalah Pi Network. Meskipun katanya Pi saat ini tidak ada di mainnet. Ya, jadi udah jadi bahan pembicaraan orang-orang elit global ya. Jadi ya kita lihat saja bagaimana, kita selalu berdoa saja. Jadi artinya informasi ini kita simpan, kita tampung, kita jadi pengetahuan saja, jadi tambah wawasan saja, bukan berarti untuk dijadikan hal-hal yang bahkan malah untuk perdebatan dan sebagainya. Kita tampung saja, kita simpan saja, selesai ya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan kalau ada mau kasih pandangan di komentar. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya. Yang pasti kita tunggu, betul-betul ini sudah luar biasa santer sekali teman-teman dari berbagai media bahwa bulan 6 ya, tanggalnya entahlah, ada yang menyebutkan tanggal 28, ada tanggal 24, ada yang berapa lah, tapi ya artinya kita selalu berharap mudah-mudahan betul adanya, karena lagi-lagi ini memang akan betul-betul sangat membantu, kendati pun itu tidak langsung ke fiat. Kita punya aset nih ya, aset kripto, kita tidak bisa tukar ke fiat, no problem. Tetapi setidaknya ketika memang itu sudah open, fokus concern untuk barang dan jasa dulu pun, itu pun sudah sangat membantu masyarakat dunia, gitu loh ya. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan yang terbaik bagi seluruhnya, amin. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, mohon maaf bila ada kurang-kurang dan salah. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.